Cepat lari. Oh my god. Ada robot jelek. Robot aneh itu. Jelek. Aneh banget. Ini aduh ini. Tuh ada suaranya. Enggak ada jalan keluar. Kak Retro. Kita mau deket. Iya. Mending Kak Retro ini deh. Kak Retro sekarang telepon si siapa? Iya. Sebentar. Jangan bernafas. Bernafas. Diam. Oke, dia udah pergi menjauh. Oke, saya telepon dulu. Telepon dulu. Halo? Halo? Lama banget. Halo? Hei, halo. Halo? Ini kalian di mana ini? Pak, tolong Pak, ini saya terjebak di bawah gua ini. Jangan khawatir. Aduh, di bawah gua ini ada robot. Tolong. Iya, robot. Sebentar. Saya sudah menuju ke sana sebentar. Itu yeah. Robot katanya. Cepat ya, Pak. Okay. Emang kita ketemu lagi. Devin, lakuin sesuatu, Devin. Jangan bernafas. Devin, Retro. Pencet sesuatu. Devin, tuh ada tombol di belakangnya. Pencet. Aku ikutin. Pencet. Cepat. Ini sebentar. Ini kenapa kalian bisa bersama robot? Pencet. Ada tombol. Sebentar. Ini. Robotnya tidur. Ini kenapa kalian bisa sampai sini? Robotnya bangun lagi. Aduh. Dia udah tidur. Tidurin. Oh, dia udah tidur. Sebentar. Ini kenapa kalian bisa ini bersama si robot lo? Kenapa? Kan saya sudah bilang kalian untuk ke gerbang sebelah. Ya udah kita sekarang keluar dulu deh. Dari nanti sini. Kita coba itu apa? Bangun lagi. Tolong ini. Ini apa yang keluarnya? Ini bukan robot jahat. Ini tidur, robot dasar kamu. Aduh. Udah. Mending sekarang kita keluar dari sini. Mending sekarang kita keluar dari sini dulu aja. Tolong keluarin. Baik, ini kemari. Mana? Saya akan membuat jalan. Aduh. Ini kenapa kalian bisa kemari? Saya sudah melarang kalian untuk ke gerbang sebelah. Takut. Tadi coba keretanya tuh, Pak. Coba kereta, habis itu kita jatuh. Diem doang. Ih, serem. Tapi kalian enggak usah sakit. Itu robotnya sudah error. Tetapi kalian ini kenapa mencoba robotnya ngomong sesuatu? Robotnya ngomong apa? Aku kesepian. Udah tinggalin aja robotnya, nanti baru kita balik lagi ke sini. Aduh. Aku kesepian katanya. Ini bagaimana ini kalau begini kalian kok bisa ke sini? Udah kalau gitu, ini kita tinggalin saja robotnya biar itu robot itu di sini. Dia kesepian. Ya tapi itu sebetulnya bukan robot. Aduh, itu robotnya sudah error. Sudah tinggalkan. Bawa rumah. Jangan. Saya tidak memberikan ini bikin repot saja. Sudah balik ke asrama sana. Tinggal dulu, Vin. Diam. Aduh, ayo, cepat, kalian membuat khawatir saya. Aneh robotnya. Robotnya kok bisa ngomong kesepian gitu? Ayo, sana. Ayo, naik. Let's go. Itu robotnya pintar itu. Ayo naik. Cerdas itu robotnya. Robotnya. Kasihan sih sebenarnya, cuman ya aku nggak mau pelihara robot lagi. Awas, ini ada lubang. Awas, ada ayo. Lubang. Aduh. Lompatin kaki. Ayah, jatuh. Cepat cari yuk. Tungguin cari yuk tuh. Tungguin saudara kalian lah. Tinggal. Ayolah. Jatuh lagi. Sini cepat. Pak Bobab ini tangganya memang enggak jelas kok. Aduh, malah didorong. Sama Nevin. Malah didorong sama sini ini loh. Nah, ayo, aku udah bisa. Ayo, lama-lama. Aduh. Bentar ini kayak tunggu saudara kalian lah. Tolong sebentar. Ayo.
loncat loncat bisa tidak? Ini harusnya tangganya dikasih yang benar gini loh. Lah ini kan gudang. Gudang ini kalian makanya saya nanya ini kenapa bisa ini loh. Ini kemana? Serem banget nih. Ini jatuh mas. Jatuh jatuh kita tadi jatuh. Tapi kan saya sudah melarang untuk menggunakannya di gerbang. Apa ini jatuh? Bukan ke situ katanya. Eh bukan ke sana sini sini. Ke tempat lebih awal. Nih sebentar saya. Aduh takut jatuh nih. Ya sampai jatuh. Wih. Awas, awas. Ayo. Awas. Nah. Awas, pelan-pelan. Karet lo awas pelan-pelan karet. Takut. Ih, keren. Ayo. Ini nih, jangan naik ini nih pakai kereta. Hah? Ini saya pilihkan kereta. Saya sudah membawakan kereta. Enggak mau. Ini kereta kalian pasti dirusak ini gara-gara ini kereta. Aku mau dikasih. Wah. Mana sini? Nih. Tolong. Wah. Lah. Itu. Enggak kelihatan. Waduh. Gimana nih? Turun. Wah, tolongin. Awas turun. Sini, sini. Jatuh. Sini. Malah jatuh lagi. Aku jatuh lagi ke dalam tempat robot. Serem sendirian. Tinggalin aja tinggal. Itu dibantu itu. Jangan. Aku bisa naik sendiri. Tunggu di sana. Aku bisa naik. Ya, tunggu. Jangan jatuh, Nevin. Tunggu, Nevin. Aduh, aku trauma naik itu kereta. Mau. Keretanya disusun dulu, keretanya susun dulu. Ini makanya jadi sentuh, jangan disentuh. Jangan disentuh dulu. Loh, Vin? Ah, Vin malah. Kasih ke sendiri dia. Sini. Jangan disentuh dulu. Jangan disentuh. Nah, ayo. Jalan. Disentuh lagi. Jangan disentuh. Kasih tahu. Ayo naik satu orang. Naik dulu satu orang. Duluan. Ayo. Hei. Nah, itu naik lagi. Nah. Malah gitu lagi. Aku enggak mau lagi. Nah. Baik. Nah, dah. Duluan didorong. Ayo. Ayo. Aku enggak bisa ngelihat. Bisa lihat enggak? Tunggu. Ini berhentinya di mana? Nah, ini sudah turun di sini. Mana nih? Oke. Kereta. Kita dorong dulu keretanya, bye-bye. Udah, saya sudah kapok kasih kereta. Malah dijatuhin, dirusakin. Ayo. Sekarang kita ke bawah sini. Aduh, sakit. Ih, kucingnya lagi. Wih. Jangan main kucing. Asrama kalian, ayo. Di mana asrama kita? Ayo sini adik-adik semuanya. Ayo adik-adik sini. Jangan pukul binatang. Ini kan bikin repot aja ya. Maafkan saya. Maafkan adik saya nih. Udah ini kalian bikin repot semua ini. Udah tahu sendiri. Ayo ya, Pak Dwi, kita udah dekat nih sama asrama. Oh, ini udah sampai nih. Ini Om Chicken Dinner coba jelasin tentang robot itu deh. Aduh, ini kalian betul-betul ya. Iya tuh robotnya aneh. Saya sebetulnya tidak ingin menjelaskan tentang hal ini, tetapi sebetulnya itu robotnya sudah rusak. Itu robot rusak. Iya, itu robot rusak itu sebetulnya robot yang untuk mengurus asrama ini, universitas ini. Tapi robotnya cerdas gitu kok. Iya, tapi saya menghilangkan chipnya karena chipnya itu ada kerusakan di bagian sebuah dalam chip dan disimpan sisik-sisik apa error, dan error itu membuat robot tersebut menjadi jahat. Maka dari itu saya mengambilkan chip lagi. Tapi tadi nggak jahat gitu kok. Padahal namanya evil robot loh. Iya, tapi kan saya mengambil chipnya, makanya sudah tidak jahat. Itu sudah error. Lalu itu kenapa bisa itu apa kesepian? Itu robot tidak memiliki perasaan. Itu siapa yang memainkan robot tersebut? Robot itu jomblo gara-gara Nepi nih main-main sih sama robotnya. Nepi barang. Ini pokoknya itu dalam pacik. Sebentar jangan pukul-pukul lah. Sekalian ini kok malah pukul. Ini pokoknya sebetulnya itu ada 4 jenis chip. Nah, jenis 4 chip itu berguna untuk apa ya? Mengumpulkan sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh robot. Nah, jika chip 4 itu terkumpul, maka biasanya yang akan terjadi itu robot bakal lebih cerdas daripada manusia. Lalu chipnya yang 3 itu? Chipnya yang 3 di mana? Nah, beginilah. Chip yang lagi sisa tertiga itu sebetulnya resepnya sudah dicuri.
Aduh. Tapi kita masih memilikinya. Maka dari itu saya melarang kalian untuk bermain jauh-jauh. Karena saya takut ada tindak kejahatan di antara kalian. Nanti kalian kenapa-kenapa. Maka dari itu kalian adalah ke asrama. Dasar Pak kalian. Bobab, Pak Bobab. Tolong teleponin itu Paman Tom. Suruh ke sini. Paman Tom sudah menitipkan kalian loh untuk mandiri. Kenapa kalian malah seperti ini lagi sih mental tempe ya kalian ya? Soalnya ada robot itu robot jahat. Robot jahat. Padahal sebenarnya kalau kita jadi kalau karakter jadi holok tuh bisa bunuh itu robotnya tuh. Oh, iya, harusnya. Tapi kan di universitas ini sudah apa ya? Sudah ditangkalkan itu. Jurus-jurus kalian sudah diminimaliskan. Jadi kalian tidak bisa menggunakan jurus kalian seenak jidat gitu. Kalian awas ya kalau menggunakan jurus kalian nanti pas diajarkan di sini aneh-aneh saya hukum kalian. Waduh. Sini, ini sudah malam ayo ke asrama kalian. Ayo balik ke asrama. Ayo balik. Sih asrama lupa. SpongeBob lagi Patrick udah hilang. Patricknya hilang. Ada cewek baru. Enggak dia di sini sekarang. Waduh. Oh my god. Halo lagi. Halo terus. Ini bisanya ngomong halo ya nih si Patrick ini. Aneh. Ini nih, ayo kita ke asrama. Ayo ke asrama, asrama, masuk. Aduh. Sebat masuknya nih. Nah, sudah. Kamar kita yang mana sih? Ini dia kamar kita. Ayo masuk ke kamar. Ini. Nah, pokoknya ini kalian jangan kesana lagi lah. Kalian membuat khawatir saja ini karena kalian membuat kesalahan. Kalian saya hukum. Aduh.